Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. Yang kami hormati kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah zuhur yang rahimakumullah serta takmir atau pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita di zuhur yang berkah ini menyampaikan ucapan alhamdulillah yang tiada hingganya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia-Nya kita diizinkan kembali hadir untuk salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Maka tema yang kami angkat atau judul berkaitan dengan persoalan, karena kami bertugas di pengadilan agama, maka judulnya adalah isbat nikah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, ini kaitan judul ini karena banyak permasalahan, banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat, bahwa kita di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menyeru, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin kamu. Isbat nikah ini terjadi karena masih ada dualisme masyarakat kita memandang tentang pernikahan. Satu sisi pernikahan di dalam Islam adalah ibadah. Itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Sisi lain bahwa pernikahan itu mesti tercatat. Itu wa ulil amri minkum, peraturan pemimpin kita. Tercatat di kantor KUA dan dibuktikan dengan adanya akte nikah. Ini ketaatan kita kepada pemerintah. Tetapi masyarakat kita ini dulu kan apa? Ini dulu. Kalau ada permasalahan ya tidak tercatat. Kalau ada mamak yang tidak setuju, nikahnya entah di mana-mana. Kalau ada persoalan-persoalan lain, maka tercatatnya tidak. Dan ini banyak menimbulkan permasalahan di belakangan, sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak ada. Kami ini pengaduan kasus kemarin. Ini contoh yang konkret. Anaknya sudah besar, kemudian lulus secara tahap pertama, contohlah masuk angkatan kepolisian atau ABRI. Lulus tahap pertama, tahap keduanya harus pemberkasan. Pemberkasannya
harus ada akta nikah, ya, orang tuanya. Ternyata tidak ada. Tidak ada akta nikah. Dan artinya apa? Ini menjadi persoalan masa depan anaknya tertunda karena tidak bisa mengirimkan berkas akta nikah orang tua. Gini, Pak. Contohlah terjadi persoalan orang tidak punya wali. Nabi juga mengatakan fasultanu waliyun. Kenapa Anda tidak punya wali? Saya enggak ada. Maka kata Nabi dalam hadis juga fal sultan, maka sultan. Sultan ini adalah pemerintah. Itu menjadi waliyun, menjadi wali malla waliyalah, orang yang tidak punya wali. Ini enggak ada persoalan. Saya enggak punya wali dah. Pindahnya kepada sultan. Pemerintah, pemerintah memberikan amanah pada menteri agama. Menteri agama kita memberikan amanah terus kepada Kemenag, terus kepada kantor urusan agama yang paling kecil. Ini. Oleh karena itu kaum muslimin sidang iman yang berbahagia. Bagaimana? Akhirnya orang kedua orang tuanya datang ke pengadilan agama. Menyampaikan persoalannya. Anak saya lulus Pak pada tahap pertama untuk masuk tes angkatan ya kepolisian atau tentara. Betul bagus itu. Masa depan anak itu terjadi. Tapi Pak, saya punya masalah untuk menginput berkas berikutnya. Saya enggak punya bukti otentik surat nikah. Ya, betul, ajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan memproses yang namanya isbat nikah. Isbat nikah ini adalah mengkaji ulang, memproses peristiwa kembali, kapan dia menikah, tahun berapa. Kalau terlengkap dan terpenuhi rukun nikah secara Islam, maka pengadilan agama akan mensahkan nikah. Kedualah penetapan isbat nikah. Tetapi waktunya tidak bisa semena-mena bapak dan ibu. Paling lama bukan seperti kantor pemerintah buat surat keterangan, tidak. Mohon bapak, saya punya waktu 4 hari. Tidak bisa mau sidang berlarutan, tidak bisa 4 hari. Nah, inilah contohnya. Bisakah dikabulkan oleh pengadilan agama isbat nikah 4 hari? Tidak bisa. Pengadilan agama hukum ada aturannya, masukkan permohonannya, kemudian ditetapkan harinya, dipanggil para pihaknya, dipanggil saksinya, kemudian dipanggil siapa lagi walinya, sudah sesuai dengan rukun dan syarat Islam bisa. Itu tidak bukan 4 hari, ya. Itu makan waktu minimal 10 hari dan lebih. Akhirnya gimana? Akhirnya orang tuanya mencak-mencak di pengadilan agama. Ini penting, Pak. Ini masa depan anak saya. Kalau anak saya enggak diimput, enggak dikirim berkasnya, batal. Itu salah siapa sebetulnya? Kenapa tidak jauh-jauh? Kenapa bapak itu tidak nikah resmi dan tercatat sebagai ketaatan kita kepada ulama ini? Ini salah. Ada juga masalah kemarin datang, dia mengadukan persoalannya, anaknya lulus mendapatkan beasiswa khusus, jadi anak bapak ibu berprestasi, betul, tapi terkendala anak saya tidak punya akte kelahiran, diminta satu syarat untuk mencairkan beasiswa yang prestasi ada akte kelahiran. Kenapa bapak tidak punya akte? Saya nikahnya dulu enggak tercatat. Kami nikah dulu enggak di mana-mana, kita sekolah daerah, enggak sampai sekolah. Tidak tercatat. Kalau bahasa orang sekarang nikah siri atau nikah bawah tangan. Anaknya hebat, bapak ibu. Anaknya prestasi. Tapi tidak bisa mendapatkan dana beasiswa. Kenapa? Karena tidak punya dua berkas menjadi syarat pencairan dana. Pertama, buku nikah orang tua. Yang kedua, tidak punya akte kenalan. Tempatnya sudah datang ke pengagama, kami proses. Tapi katanya Pak, bisa Pak selesai 2 hari Pak? Enggak bisa. Karena waktunya 2 hari mau dikirim, mau diinput di aplikasi, baru dikirimkan rekening, baru masuk ke rekening anak. Saya bilang, kami katakan orang pengadilan agama,
untuk menentukan sah dan nikah dalam proses isbat nikah tidak bisa. Tempatnya sudah betul, dia mengadukan ulama sudah betul, tapi waktunya, waktunya. Kalau ibu bersabar, kalau ibu melanjutkan, kenapa tidak jauh-jauh sebelumnya? Ya, sebulan sebelumnya atau dua bulan belakangan. Kan ini anak sudah besar, yaitulah Pak, kami baru tahu kalau sudah punya masalah. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kita. Kaum muslimin sedang jemaah sudah berbahagia, sudah muncul masalah baru datang. Dan waktunya mepet. Dan itu kebanyakan di Kota Padang. Sudah mepet baru datang. Harusnya gimana? Harusnya sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Jangan dipertentangkan aturan agama dan aturan yang untuk kemaslahatan kita. Memang pernikahan adalah atiullah wa atiur rasul, sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada ulil amri minkumnya. Ada syarat-syarat yang dipenuhi sebagai aturan ketertiban masyarakat. Kalau tidak tercatat, Pak, nanti masyarakat kita sembarangan aja. Maka diatur. Ya. Oh, dulu Pak, anak saya ini di bawah umur. Juga ada pengadilan agama juga membuka peraturan dan undang-undang juga disebutkan ketika anak di bawah umur itu diajukan dispensasi nikah perdana. Ajukan oleh orang tuanya. Saya enggak bisa lagi menolak anak saya yang umur 18 tahun, Pak. Sudah kemana-mana berduaan, sudah kesini berduaan, ya silakan. Tapi Pak, gua nggak mau nerima menikah. Kenapa? Umurnya belum cukup. Karena undang-undang sekarang menyatakan bahwa pernikahan yang boleh itu umurnya 19 tahun. Ajukan pidana agama, bukan lari, bukan kemana-mana. Nggak tercatat, tidak ada autentik, tidak diakui secara hukum negara-negara dia berkuasa. Nanti kalau dia punya harta, contohlah dia kaya nanti, sukses, punya tanah banyak, tapi tidak ada bukti nikahnya, istri nggak dapat warisan, nggak dapat warisan istri. Nanti kalau diambil keluarganya, lapor ke polisi, bukti nikah ibu dengan dia mana? Nggak ada, karena bukti nikah yang diakui adalah buku nikah yang dibolehkan berkuasa tempat sebagai akte kawin. Itu banyak banget kasus itu diajukan warisan, dia tidak ada buku nikah, habis. Jadi kerugian. Maka pengadilan agama sebagai pengeluar kebijakan isbat nikah itu sebetulnya melindungi secara hukum perempuan dan anak. Nah, tapi sarannya jangan saya tadi, Pak, 2 hari, 4 hari, jangan 1 hari, tak bisa. Maka hari ini ya sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada masyarakat kita, ajukan kalau memang dulu pernah melakukan pernikahan yang disebut dengan istilah bawah tangan, nikah sembunyi-sembunyi, nikah siri yang tidak tercatat dengan pergaulan, ajukan pengadilan agama sejak hari ini. Jangan tergesa-gesa. Nanti pengadilan agama bilang tidak selesai pengadilan agama. Kenapa? Karena waktunya tidak cukup. Kita punya proses dan punya hukum acara. Inilah yang terjadi di. Maka kita lihat, karena ini sangat penting catatan ini hari ini, dan orang butuh, bahkan umrah dan haji pun butuh. Kemarin ada ibu yang sudah tua-tua datang ke agama, saya mau umrah, tapi diminta oleh travelnya untuk nikah. Iya, nikahnya di mana, Bu? Kami kan tahun dulu lah dia untuk nikah. Nah, maka prosesnya isbat nikah. Tapi umrah itu bilang cuma 3 hari. Kalau 3 hari nggak bisa, Pak. 3 hari nggak bisa. Akhirnya silakan bilang mundur dulu keberangkatannya dan kita selesaikan ini. Kalau nggak ada itu juga pemerintah Arab Saudi nggak terima, karena tidak mahram, mana bukti. Dan banyak itu kasus yang seperti itu. Tapi jangan berikan waktu 3 hari. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah
Zuhri yang rahimahullah, maka inilah perlindungan hukumnya, supaya perempuan terlindungi secara hukumnya dengan hak-haknya, dan anak juga terlindung hukum secara hak-haknya. Dia bisa sekolah lebih tinggi, dia mendapatkan beasiswa dan prestasinya, dan juga mendapatkan warisan secara hukum karena ada bukti otentik yang dia miliki sebagai anak yang sah secara hukum negara dan hukum Islam. Sebetulnya sih jalan itu. Kita belajar dari Rasulnya. Juga perempuan seperti itu. Mungkinlah barangkali yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, dan mudah-mudahan tidak usah kita jadikan ini perdebatan, tapi ini dalam rangka secara Islam juga kita mengatakan Allah dan Rasulnya pernikahan, tapi juga ada aturan yang dibuat oleh pemimpin kita sebagai uli amri, sebagai orang yang mengatur tentang negara kita supaya tertib administrasi pernikahan di bangsanya. Itu yang kita butuh. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang dimaksud bahagia, bukti yang ini sangat penting, jangan menjadi hal yang tidak terlindungi anak-anak kita dan istri kita di masa depan, terutama ketika ayahnya sudah tiada. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La